Hai sobat Pilates, ketemu lagi dengan aku Desi. Kali ini aku mau kasih gerakan Pilates untuk tangan sama kaki, atau kita mau ngegerakin untuk stretchingnya ya. Kita boleh mulai aja. Menghadap ke samping, duduk berlutut seperti ini. Telapak kaki kanannya boleh dibuat poin, lalu yang kirinya kita tekuknya ke arah depan. Nah, seperti ini ya, pandangannya ke arah depan. Tangan kirinya boleh pegang lutut kiri, tangan kanannya boleh disejajarin dengan bahu. Aku mau sedikit kasih gerakan untuk penguatan bagian back ya. Sekarang kita ambil nafas, bawa tekuk lutut kirinya ke arah depan. Nah, rasain hip ke stretch sama paha belakangnya. Lalu waktu buang nafas, kita bawa tangannya ke arah atas. Nah, kencangin punggung atasnya sama bawah ketiaknya. Kita kuatin bagian back. Kembali bawa ke depan lagi sambil ambil nafas. Buangnya kita buang mundur, kembali ke posisi awal. Oke, satu. Lagi ambil nafas, bawa tekuk. Buang nafasnya, bawa naik. Kembali ke depan, ambil nafas. Buangnya, bawa mundur. Dua. Tiga. Kita lakukan 6 repetisi ya. Oke, dua terakhir. Ambil nafas, bawa tekuk lutut kirinya. Buang nafas, bawa naik extension bagian back-nya. Kembali ke depan ambil. Buangnya, bawa mundur. Satu kali terakhir. Kembali ke depan. Buangnya, buang mundur. Nah, sekarang kita ganti sisi sebaliknya. Telapak kaki kirinya poin, kaki yang kanannya bawa maju ke arah depan. Nah, seperti ini. Jaga panggulan sejajar. Tangan kanannya sekarang yang pegang lutut kanan, tangan kirinya yang sejajar sama bahu. Pandangannya lihat tetap ke arah depan. Ambil nafas, tekuk lutut kanannya. Buang nafas, bawa naik. Extension kembali bagian back-nya. Kembali bawa ke depan, ambil. Buangnya mundur, kembali ke posisi awal. Satu. Dua. Hitungannya sama kayak tadi ya, kita buat 6 repetisi. Tiga. Oke, dua lagi. Nah, satu terakhir. Oke, cukup. Sekarang kita boleh duduk. Lurusin kakinya ke depan. Nah, seperti ini. Kakinya boleh dibuka selebar panggul. Telapaknya kita buat flex. Tangannya kita bawa ke arah depan atau buat sejajar kembali sama bahu. Telapaknya saling berhadapan. Ambil nafas, kembali persiapan. Waktu buang nafas, bawa maju badannya ke arah depan, flat. Tangannya bawa naik sedikit ke samping telinga, pandangan lihat ke arah depan. Rasain ketarik hamstring atau paha belakangnya. Satu, kembali lagi mundur, ambil nafas. Buang. Dua. Tiga. Hitungan sama seperti tadi ya, kita buat 6 repetisi. Empat. Dua lagi. Oke, satu terakhir. Nah, tahan di posisi ini. Kita mau naik turun kedua tangannya ke arah bawah. Nah, sejajar sama bahu, mau naik kembali. Satu, lagi ambil nafas. Dua. Dua. Tiga, pandangan tak lihat ke arah depan. Empat, dua lagi.
satu terakhir. Oke, cukup, mundur. Nah, sekarang kita bawa tekuk yang kanannya. Oke, seperti ini. Siap. Kita bawa maju lagi badannya, tapi kita pegang telapak kakinya yang kiri. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganti ya. Oke, kita tarik telapak kakinya yang kanan. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang telapak kakinya kita buat salik tempel seperti ini. Nah, rasain hip sama paha dalamnya ketarik. Seperti ini, kita tahan dulu. Oke, sekarang gue maju badannya ke arah depan, lurusin tangannya. Tahan kembali seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup, boleh mundur ke arah belakang. Nah, sekarang aku mau stretch bagian tangannya. Sambil duduk bersila ya. Sekarang gerakan selanjutnya, kita tangannya bawa sejajar sama bahu, telapak tangannya saling berhadapan. Kita mau stretch dulu atau kita mau mobilitas dulu skapulanya ya. Ambil nafas, bawa ke arah depan, skapulanya jauhin dari tulang belakangnya. Buang nafas, dorong skapulanya kayak ngejepit ke tulang belakangnya. Nah, satu, lagi kembali ambil nafas bawa ke depan. Buang. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, cukup. Kembali ke arah depan. Sekarang telapak tangannya kita boleh ke arah bawah. Kita bawa naik kedua tangannya ke arah atas, tapi dikontrol bahunya ya, tetap menjauh dari telinga. Bawa turun kembali, ambil nafas. Buang nafasnya, bawa angkat naik kembali. Dua. Tiga. Empat. Lima, satu lagi. Nah, kita boleh tahan di atas. Kita ambil nafas kembali. Waktu buang nafas, kita bawa tekuk sikunya. Nah, sambil kita empit ketiaknya, kita tarik bahunya ke arah pinggang. Satu, lagi bawa ambil nafas, naik ke arah atas tangannya. Buang nafasnya, bawa tekuk lagi siku tangannya. Dua, lagi ambil. Tiga. Empat. Lima. Oke, taruh di belakang kepala. Kita tarik siku kanannya sama tangan kiri. Tahan kembali. Satu. Dua. Tiga. Empat, lima, enam. Kita ganti ya, siku kirinya yang kita tarik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Cukup. Sekarang telapak tangan kanannya kita tarik ke arah atas. Nah, inti untuk kalau pegel-pegel di bagian telapak tangannya. Tahan dulu seperti ini. Oke, kita ganti ke arah bawah. Nah, ke arah atas lagi. Kita ganti dengan tangan sebaliknya atau tangan kiri. Oke, ke arah bawah.
Oke. Apabila pegel di bagian telapak di bagian pergelangan tangannya, kita boleh kepal telapaknya, kita boleh putar-putar circle. 1 2 3 4 5 6. Ganti arah putarannya. 1 2 3 4 5 6. Oke, cukup. Kita boleh rileks dulu bahunya. 1 2 3 4 5. Ganti arah. 1 2 3 4 5. Oke, cukup. Sekian gerakan dari aku, stretching untuk tangan dan kaki. Selamat mencoba di rumah. Salam sehat. Terima kasih.